Pasukan infanteri elit Israel yakni Brigade Golani dilaporkan menarik diri dari Gaza setelah 60 hari pertempuran melawan milisi pembebasan Palestina termasuk Hamas. Menurut laporan Channel 13 Israel pada Kamis 21 Desember 2023, penarikan pasukan Brigade Golani itu untuk menata ulang barisannya setelah menghadapi kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama minggu-minggu pertama pertempuran di jalur tersebut. Berita ini muncul beberapa hari setelah dilaporkan bahwa unit infanteri elit Israel tersebut menderita kekalahan besar dalam serangan darat di Gaza. Pensiunan Jenderal Israel yakni Moshe Kaplinski mengatakan bahwa pekan lalu Israel yakni brigade Kolani kehilangan 88 tentara sejak 7 Oktober. Menurut pensiunan jenderal tersebut 72 orang tewas pada hari pertama perang yang berarti seperempat dari seluruh brigade. Adapun pada akhir Oktober Israel memperluas serangan terbatas yang dilakukannya di Gaza menjadi serangan dan invasi militer darat skala penuh. Sejak itu pasukan Israel terlibat dalam penyergapan berdarah, yang dilakukan oleh perlawanan Gaza setiap harinya. Perarikan brigade Golani terjadi satu hari setelah tentara Israel mengklaim dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mencapai kendali operasional atas lingkungan Sejaiyah di Gaza Utara. Sebagai informasi, meskipun perang darat kini terfokus di bagian selatan Gaza, pertempuran juga terus berkecamuk di bagian utara jalur tersebut. Padahal sebelumnya tentara IDF mengklaim telah memberikan pukulan telak terhadap Hamas di sana. Menurut lansiran dari PC, Israel mengumumkan kendali atas Sejaya sebagian, sebagai bagian dari propaganda mereka. Diketahui lingkungan sejaya di utara Gaza adalah tempat tentara Israel menghadapi perlawanan paling keras sejak memulai invasi darat skala penuh. Rekaman yang dirilis pada 21 Desember lalu menunjukkan momen yang tepat ketika pasukan elit Brigade Golani diserang di Sujaya. Cerita terdengar saat pasukan berebut untuk merawat seorang tentara yang terluka yang kamera GoPro-nya merekam kejadian tersebut. Pasukan Israel menghadapi penyergapan seperti itu setiap harinya terbukti dari pernyataan dan video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam Hamas melalui saluran media mereka. Tujuh anggota Brigade Golani dihabisi dalam satu penyergapan di Sujaya pada 12 Desember lalu. Di antara korban tewas adalah Kolonel Itzhak Ben Basad, Kepala Tim Komandan Brigade Golani, dan Tomer Greenberg, Komandan Batalion ke-13 Brigade Golani. Adapun dalam sebuah video yang dirilis sebelumnya pada awal bulan Desember, Greenberg menjanjikan kemenangan gemilang bagi rakyat Israel di Gaza. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.